Ler? Bisa gak kalau manggil nama gue tuh yang lengkap? Larry. Kenapa? Kamu lagi apa, Ler? Ah, terserah lu. Gue lagi ngeliatin orang yang dari tadi berdiri di depan rumah, Cil. Mana? Lihat deh dari jendela. Aku tidak melihat apa-apa, Ler. Nah, gini nih kalau aspal perempatan durian dikasih nyawa. Nah, lihatnya di kaca. Wah, serem banget. Acil. Iyalah, le, berisik banget sih, ada apa sih? Hah? Tidak mungkin dia adalah Legendary Master of Mischief. Tolongin aku. Tempo, jatuh cinta. Acil, lu jadi anak micin. Dasar orang tidak berguna. Dasar setan, mati lu. Mama tolong, Ma. Aduh, gua gak mau jadi anak micin. Tidak, gua gak mau jadi anak micin. Jangan. Tompo. Hah? Teteu. Larry teteu. Teteu ya. Iya, Cil. Teteu. Ya ampun, mereka akur. Sepertinya aku yang akan menghabisimu. Teteu. Tompo. Enakan tompo, Cil. Tompo aja. Bersiaplah. Ayo, ada deh. Tompo. Aisyah. Jatuh cinta. Haha, yeay, tete. Orang tompo. Apa yang terjadi? Tenang, kalian sudah aman dan baik-baik saja. Wah, aku sudah sembuh dong, yeay. Larry masih tompo? Gue benci tompo. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Tapi satu hal yang harus kita lakukan. Apa? Kita harus membunuh monster micin itu. Lalu di mana sekarang monsternya? Iya, di mana? Aku mau tonjokin dia. Jangan potong pembicaraan orang tua. Ada. Tenang, gue punya alat deteksi monster itu. Tidak mungkin. Sekarang dia berada di. Ayo semua. Wah. Gua skip deh jagain rumah. Aku ikut. Wah, enggak. Nyet, ikut, ayo. Saya mau tabuk monster itu. Acil, pegang kendali. Nyeh. Perasaan gua gak enak. Yeah. Hahaha, kena. Wah, lihat, ini tombol apa? Monyet. Monyet. Tolong, Acil. Monsternya akan meledak. Aku harus gimana? Apabila micin membuat bodoh, jadi yang membuat pintar adalah monster. Gitu doang. Syukurlah kita berhasil. Yeay, jadi saya. Kamu bisa aja le sayang pala lempeng. Ayah, aku akan membalaskan dendammu pada bocah jamuran itu. Cil, bagi bolanya, Cil. Iya, ini nih. Hei, hati-hati main bolanya, jangan sampai kena kaca rumah Om Gepeng lagi. Iya, Om. Biarlah. Aduh. Kamu siapa? Ada.
gue adalah anak dari monster micin yang lu bunuh dengan sayuran. Maafkan aku. Aku hanya ingin menyelamatkan teman-temanku supaya tidak jadi anak micin. Haha, semua sudah terlambat bodoh. Lihatlah teman-teman lu. Mereka sudah terjebak dalam dunia bawah sadar gua. Dan sekarang lu akan mati. Gimana nih, apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara adalah meminta pertolongan oleh pencipta dan pembuat animasiku supaya kamu dihapuskan. Nur Ali Ramadan, tolongin aku buat hapus monster ini. Hah? Acil dalam bahaya. Gua harus nyelamatin dia. Hore! Kenapa sih kita ngeliburin ke pantai aja? Kenapa ke hutan sih ya? Kamu kalau jadi orang tuh gak usah milih-milih. Tapi kan Om Gepeng sendiri milih-milih. Woi, kita mau liburan kemana nih? Pantai, hutan, gua, apa planet Namek? Hutan aja hutan, pokoknya kita harus ke hutan. Bodoh amat, kita harus ke hutan ya. Woi, udah malam, tidur-tidur besok mulung. Wah iya, monyet, mana tendanya? Kenapa sih harus gua semua yang bawa barang? Oke, sekarang gue sama monyet pasang tenda, lu Cil sama Om Gepeng nyari kayu bakar. Yeay, ayo Om Gepeng, kita balap-balapan nyari kayu bakar, yeay. Berisik kamu, saya bunuh lama-lama. Bentar deh. Ini kan batu nisan. Larry. Apaan? Aduh, Om Gepeng, aku pengen berak. Sebentar, saya buatkan lubang dulu ya. Sudah, ini cepat berak di lubang ini. Yalah, malah cengar-cengir, cepetan. Aku udah berak di celana, gak tahan. Yalah, ada-ada aja kamu tuh. Tolong, ayo cepat diacil, lari dalam bahaya. Iya, ayo. Aduh, gelap banget sih. Untung saya bawa senter. Monyet, ada apa? Lihat, Cil. Larry dan Om Gepeng ditelan pocong. Tidak. Cong, jangan makan temen aku dong. Cong, please keluarin lagi, Cong. Cong, ayolah, Cong, ayo. Perasaan gue jadi pocong gak ada harga diri banget. Kenapa kamu ganggu kita, Cong? Tunggu sebentar. Kita masuk hutan gak ngucapin permisi dan salam, kan? Oh iya. Assalamualaikum, numpang permisi. Oke, yang kita dapat ketahui hari ini apa? Kita gak boleh sembarangan masuk tempat tanpa permisi. Akhirnya nih animasi ada faedahnya dikit. Kenapa orang-orang jahat sama aku? Aku sakit hati. Aku sudah tidak tahan lagi. Kali ini, dengan alat milik Om Gepeng ini, aku akan menjadi kuat dan tidak akan lagi direndahkan. Dacil, hentikan itu. Alat itu berbahaya dan bisa membuatmu celaka. Cukup, Om. Aku bingung. Aku. Tidak. Jatuh. Iya. Dacil, sadarlah. Berisik amat sih. Lagi pada ngapain sih? Demi air liur monyet kane, apa yang sering terjadi? Tetap mulut mau kuping gajah. Setelah aku selesaikan Om Gepeng, selanjutnya kau yang kuselesaikan. Cepat lari,
Di Acil sedang tidak sadarkan diri. Pikirannya dipengaruhi oleh chipset robot dengan pikiran jahat. Well, well, well. Orang tua ini banyak bicara ya. Aduh, gimana ini ya? Gua gak mau dibunuh sama bocil. Gimana ya? Larry, kamu kenapa? Pipa. Gua mau dibunuh sama Acil. Mati kok sama bocil? Gua serius. Kok bisa sih? Susah jelasinnya. Sekarang mending cari tahu gimana cara nyelamatin gua. Kamu tahu nggak, berlian merah bisa membuat orang kebal dan membawa keberuntungan. Wah, di mana gua bisa dapetin berlian merah itu? Di pusat Jakarta. Tapi sayangnya, berlian merah itu udah dicuri sama penjahat. Tapi aku tahu siapa yang bisa mengambilnya kembali. Siapa? Ini dia, agen mata-mata kelas tertinggi. Hubungi saja dia. Halo, saya benar-benar butuh bantuan Anda. Sebutkan misinya dan jumlah bayarannya. Carikan berlian merah untukku dan imbalannya akan kuberikan 100 juta rupiah. Misi segera dijalankan saat malam tiba, Tuan. Kakek ngapain malam-malam begini di atas gedung? Jadi begini, cucuku. Kakek adalah seorang agen mata-mata super kelas S+. Kali ini kakek mendapatkan misi untuk mengambil kembali berlian merah. Karena berlian merah tersebut telah dicuri oleh penjahat kelas kakak dan disembunyikan di dalam gedung ini. Aku juga mau jadi mata-mata. Baiklah kalau begitu. Jadi begini rencananya. Kamu akan turun ke bawah menggunakan tali yang akan menahanmu dari atas sini. Lalu setelah kamu turun, kamu langsung mengambil berlian merah yang berada di sana. Ngerti? Kakek akan mengikat tali ini dulu untuk menahan kamu. Setelah kakek mengikatnya, baru kamu melompat, oke? Okay? Oke. Talinya belum diikat. Maaf, misi gagal, Tuan. Saya telah ditangkap oleh penjahat tersebut. Kok bisa sih? Agen mata-mata apa lu kagak bisa ngejalanin misi kayak gini? Tapi, saya tahu siapa penjahat yang mencuri berlian merah tersebut. Usaha yang bagus, agen mata-mata kelas S. Woi, Nyet. Ngapa lu tiba-tiba jadi nyipet berlian? Ya abis, gua bingung mau ngapain. Yaudah, gua minjem berlian merahnya dong. Buat apaan? Ada deh, ceritanya panjang. Yaudah, lu kesini aja, cerita sini. Oke, lu Sherlock ya. Nah, jadi gitu ceritanya, Nek. Terus Om Gepeng gimana? Gua gak tahu keadaannya, tapi gua yakin sih Om Gepeng baik-baik aja. Ya udah, nih berliannya. Wah, makasih, Nek. Dah, gua mau balik dulu ya. Heh, kelihatannya kalian buru-buru sekali. Aku baru saja datang. Bagaimana kalau kita minum secangkir kopi sebelum akhirnya aku menghabisimu? Acil, ikhtifar, Cil. Hati lu ditutupi jiwa yang jahat. Mengingat Tuhan itu salah satu jalan untuk menenangkan hati. Siapa yang menyuruh makhluk berlendir ini bicara? Cil, ingat Cil, dia temen lu. Si Kana itu temen kecil lu, Cil. Kenapa lu jadi kayak begini sih? Ini semua gara-gara hati lu yang ditutupi oleh kebencian. Sampai-sampai lupa segalanya. Harusnya lu lawan sifat itu, Cil. Lawan. Berisik! Gak ada sakit-sakitnya. Lu harus tahu kalau orang megang berlian merah ini, maka dia akan menjadi kebal. Bagaimana kalau sekarang? Ayah? Ayah kenapa bisa di sini? Ayah diberitahu oleh Om Gepeng. Tapi yang terpenting, ingatlah. Bila seorang anak dalam kesulitan, maka akan selalu ada orang tua yang menolongnya. Ingat itu, anakku. Ayah. Oh, pertemuan keluarga yang mengharukan. Baiklah, sudah cukup. Itu Acil kan jadi jahat karena benda yang menancap di badannya. Kenapa nggak dicabut aja? Jangan! Om Gepeng bilang jangan dicabut sembarangan. Nanti Acil bisa kehilangan nyawanya. Ya, terus gimana dong? Sekarang apa yang dilakukan Om Gepeng, Ayah?
Om Gepeng sedang membuat alat untuk mencabut benda itu. Seharusnya sekarang dia sudah datang. Maaf semuanya, saya terlambat. Saatnya untuk menyelamatkan Dacil. Acil, Cil, lu gak apa-apa Cil? Jawab Cil. Acil, Cil, bangun. Acil, bangun Cil, bangun Cil, bangun Cil. Larry nangisin aku, jadi sayang deh. Om, lihat deh, aku dapat nilai 20. Hei, kok kamu malah bangga dapat nilai segitu? Lah, bukannya Om sendiri yang ngajarin aku kalau aku harus bangga dengan apapun yang aku dapat selama itu hasil kerja sendiri, kan? Oh iya, hehe, benar-benar. Tapi lain kali cobalah untuk mendapat nilai yang lebih bagus, oke? Tos dulu sini. Yeay, kenapa kita harus tos? Biar gak selek. Akhirnya lengkap sudah ketiga tabung 4X ini. Hei, tabung itu punya saya. Cepat kembalikan, botak. Lu yang botak. Halah, banyak omong. Cepat kembalikan, kalau tidak... Kalau tidak apa, ha? Mau berubah dan memukulku sampai hancur? Haha, mustahil. Karena aku dulu yang akan menghancurkanmu. Kita lihat sampai mana kau akan bertahan, botak. Sial. Dia cepat sekali. Kecepatannya hampir tidak bisa dilihat. Om Gepeng. Hei, jangan macam-macam kamu sama Om Gepeng. Sini lawan aku dulu. Berisik. Wah, wah. Berani kau menyakiti dia, Acil. Kekuatan spiritual dimensi kedua. Yeah. Wah, kena kau. Rasakan ini. Sial, cepat sekali dia. Aku belum sepenuhnya menguasai kekuatan tabung 4X ini. Sepertinya aku harus pergi dari sini sebelum aku dihabisin. Ayo maju. Maaf, sepertinya aku harus pergi dan mengasah kekuatanku lagi. Sampai bertemu lagi, botak. Hei, mau kemana kau? Sampai kapan bahaya ini terus mengancam di Acil? Saya takut bila saya sudah tiada nanti, tidak ada yang bisa menjaganya. Apa saya harus memberikan kekuatan ini? Kenapa wajah kamu terlihat sedih? Hah, ini semua gara-gara lu, Cil. Kemarin malah bercanda pas lagi diajarin Catika. Jadinya sekarang Catika gak mau ngajarin kita lagi kan tuh. Iya, maaf. Tapi kamu juga malah ikut-ikutan main kan? Males gue sama lu. Larry ngambek. Jangan ngamuk gitu dong, Larry. Nanti aku gak sayang nih. Bodo amat. Apa sih yang sebenarnya kamu mau, Larry? Apa, Kamu mau bisa deket terus sama Catika? Iya, Kalau gitu, aku tahu caranya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Iya, mau tahu dong. Nah, caranya kita ke laboratorium Om Gepeng mencari alat pembuat jatuh cinta supaya membuat Catika jatuh cinta kepadamu dan selalu ingin bersamamu, Larry. Anjay, jarang-jarang lu pintar, Cil. Ayo naik, Ler. Kita terbang menuju ke laboratorium. Hah, emang lu bisa terbang? Masih meragukanku? Kuila ya, kah, lingga kui. Manusia tak terbatas dan melampauinya. Ya ampun.
Nah, ini dia alatnya. Alat pembuat jatuh cinta. Lu yakin, Cil? Kalau nggak percaya, tembak aja ke aku, Larry. Tembaklah, Larry. Tembak aku. Tembak. Najis. Yaudah, yuk kita cabut sebelum Om Gepeng datang. Larry. Apaan? Kamu tahu kan Om Gepeng punya penjaga laboratorium? Masa? Dan Om Gepeng gunain makhluk halus untuk dijadikan sebagai penjaganya. Lu jangan nakut-nakut, Cil. Larry, dia datang. Cil, Cil, apa yang harus kita lakukan, Cil? Apa yang harus kita lakukan? Tembak dia, Larry. Tembak dia. Tunggu sebentar. Ini kan tembakan membuat jatuh cinta. Ayo terus lari, Larry. Terus lari. Kamu pasti bisa, Larry. Kok lu malah nyemangatin gua sih, Cil? Tolongin gua, Cil. Gimana ini? Iya. Bentar. Alat apa ya? Pembuat mulus? Enggak. Pembuat cantik? Enggak. Pembuat melupakan mantan? Enggak juga. Pembuat apa ya? Sepertinya ini cocok. Pembuat baik hati. Tenang, Larry. Aku akan membuat kuyangnya menjadi baik hati. Bersiap-siaplah, kuyang. Aku adalah anak gembala. Ada apa ini ribut-ribut? Gak ada apa-apa kok, Om. La 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 la. Om Gepeng, aku sayang banget sama Om Gepeng. Larry, sebaiknya kamu jangan lakukan itu. Dek Acil, kenapa Dek Larry jadi baik hati begini, ha? Tapi kan Om, bukankah menjadi orang baik itu suatu hal yang bagus? Ya, tapi nggak terlalu baik juga. Lihat. Halo, Kane. Kamu nggak ada uang. Ini ambil aja uangku. Nah, ini aku juga punya ginjal. Kalau mau ambil aja. Aku masih ada satu lagi kok. Anjay. Jadi gini. Setelah menceritakan semua yang terjadi. Nah, gitu, Om. Tapi kan Om Gepeng nggak punya penjaga laboratorium. Terus... Ke yang itu siapa, Dang? Kalian terlambat. Gua udah berhasil membuat mesin organ besi dari lab Om Gepeng. Sekarang kalian akan gua makan. Om Gepeng, aku takut. Tenang, Diacil. Biar jagoan Om yang melawannya. Wah, siapa jagoan Om? Buana Sepati. Ya ampun, kasihan sekali dia terbakar. Tenang, aku akan menyelamatkanmu. Yeay, lihat kebunku penuh dengan bunga. Kenapa Larry jadi lebih idiot daripada Acil sih? Ya, jagoan Om Gepeng masa kena air mati? Iya kan terbuat dari api. Lagian juga ini gara-gara Larry toh. Om, apa yang dilakukan kuyang? Om gak tahu. Tetap waspada. Apa itu? Semacam pisau kecil. Tidak disangka serangannya cukup pintar. Dia memiliki pisau kecil di ujung lidahnya. Dan dengan dorongan cepat dari lidahnya, membuat musuh mudah untuk dilukai. Tidak! Daci! Aku gak tega ngeliat ini semua. Ini terlalu dramatis. Dek Acil memang konyol dan menyebalkan. Tapi siapapun yang melukai Dek Acil, dia tidak akan saya maafkan. Kekuatan spiritual dimensi pertama. Rasakan ini pukulan 1000 alam gaib. Acil, bertahanlah.
malam-malam gini tuh enaknya ngopi. Mantap. Om Gepeng, Om Gepeng, Om Gepeng, Om Gepeng. Ngomong yang benar. Tadi aku lihat suster ngesot di dapur, Om. Huh? Suster ngesot? Iya, Om, serem banget. Haha, sungguh kesempatan yang bagus untuk mencoba alat seruput hantu. Wah, kenapa dinamain seruput hantu? Padahal lebih bagus penyedot hantu. Karena penyedot itu udah biasa. Lagian juga seruput kan sama-sama nyedot. Misalnya nih, saya nyeruput kopi nih. Nah, kan sama-sama nyedot kan? BTW, kamu udah cuci tangan yang bersih belum? Udah, Om. Emang kenapa sih belakangan ini Om suruh cuci tangan dan pakai masker terus? Iya, kita harus selalu bersih dan menjaga diri untuk menghindari virus yang sedang mewabah di Acil. Ah, gitu ya. Teman-teman jangan lupa cuci tangan yang bersih ya. Om, di belakang Om ada suster ngesot. Bersiaplah untuk diseruput suster ngesot. Om, jurus Om, bulat kanan-kanan atas. Jurus seruput hantu. Dasar lemah. Ah, jadi gak takut lagi. Tenang saja di Acil, selama ada Om semua akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Dia berubah menjadi suster ngepot. Aku baru tahu ada suster ngepot. Acil, kamu lihat nggak si Leri kemana? Si Leri lagi ke rumahnya, Om. Katanya orang tuanya udah pulang dari luar negeri, he. Oh, begitu. Ya udah, semoga orang tuanya pergi lagi supaya Leri dititipin sama Om Gepeng dan Om bisa dapat bayaran karena telah menjaga Leri. Udah tua, pikirannya duit mulu. Ingat, Om, uang itu nggak dibawa mati. Iya. Kalian mau lihat sesuatu yang keren gak? Wih, sesuatu yang keren. Aku mau lihat. Ya, Acil doang yang mau lihat. Monyet kanenya gak mau. Kalau gitu gak jadi Om kasih lihat deh. Aku juga mau lihat, Om. Lihat, Om. Monyet kanenya juga mau lihat. Baiklah, Om baru saja membuat alat pemberi kekuatan. Dengan memasukkan suatu benda ke alat ini, kemudian kalian akan ditembakkan dengan sinar yang akan memberikan kalian kekuatan sesuai dengan benda yang kalian masukkan. Ini akan membuat kalian menjadi superhero. Wah, keren sekali Om Gepeng. Ya, baiklah. Siapa yang mau mencoba pertama? Aku, Om. Benda apa yang ingin kamu pilih untuk dijadikan bahan kekuatanmu? Aku pilih es batu. Oh, berarti kamu akan mempunyai kekuatan es. Aku juga
juga mendapatkan kostum kekuatan S-nya. Wah, keren sekali Om Gepeng. Jadi Samyang. Ya, panggil aku pahlawan super Es Batu Man. Gak ada nama lain apa? Wah, coba Cil buat minuman gua ini jadi dingin. Oke. Hembusan suhu minus 1000 derajat Celcius. Yeah. Kayaknya jantung gua berhenti berdetak. Iyalah. Om juga jadi pengen nyoba deh. Tapi kekuatan apa ya? Aha, gimana kalau kekuatan dari ular monyet kane om? Pasti keren. Apaan ini? Dasar anak kurang ajar. Apa hebatnya kekuatan ular monyet kane? Awas kamu ya, semburan ular bertenaga tinggi. Sepertinya aku harus mandi wajib. Sepertinya itu adalah alat yang aku cari. Sangat indah. Aku akan membuat semua orang menjadi abu dengan kekuatan yang aku miliki. Apa yang terjadi? Zed. Bisa-bisanya maunya tidur dalam keadaan seperti ini. Saya harus melindunginya. Dia Acil, di mana dia? Lihat Om, aku terbang. Hei, kita ini sedang jatuh, kenapa lo malah senang? Perosotan es. Maaf telah mengganggu tidur kalian. Aku hanya ingin meminjam alatmu ini. Ini membuatku kuat loh. Tidak, Diacil, berlindung. Bawa monyet ke tempat aman. Ini kan animasi komedi, kenapa jadi serem? Kenapa harus ada penjahat? Aku benci. Ini semua pasti ide kreator jelek kita ini. Sudah, bukan saatnya untuk membahas itu. Tapi Om, Om gak bisa ngelawannya. Dia serem banget kayak pacar yang marah kalau kita ngomongin mantan. Sempet-sempetnya kamu ngelawan di saat seperti ini. Tenanglah, Om akan mengalahkannya dengan kekuatan iler monyet kane. Ya ampun, kau percaya diri sekali ya, kumis penggaris. Apa kau suka dengan daging panggang? Jika kau suka, aku akan memanggang dagingmu hingga matang. Bara api. Ombak iler. Aku suka. Panah api neraka. Bola air liur berbuih. Tornado api. Besar sekali. Perisai liur. Sepertinya kau tak akan kuat menahan kumis penggaris. Kenapa kau menunjukkan wajah keputusasaan itu? Apakah kau sudah siap menerima kekalahanmu, orang tua? Aku tidak akan membunuhmu kalau kamu memberitahu di mana dua pahlawan terkuat itu berada. Katakanlah atau kubakar wajahmu. Om Gepeng, tidak. Gimana ini? Kalau begini terus Om Gepeng bisa mati terbakar. Apakah ini episode akhir dari Om Gepeng? Tidak. Thank you.
Tenang, Cil. Semua akan baik-baik aja. Karena penjahat itu akan segera kita kalahkan. Bang Ian dari animasi Sengkelekman dan Bang Nopal dari animasi Nopal. Ayo kita mulai. Ketemu. Ayo kita mulai. Batu kerucut. Batu pendorong. Baiklah, sekarang giliranku. Sambaran geledek Infinity Foam. Wah, besar banget ledakannya. Aku harus menjauh dari sini supaya tetap aman. Iya, monyet kari ketinggalan. Mudah sekali mengalahkannya. Ya seperti biasa, kita selalu menang dengan cepat kan? Loh, monster itu kemana? Jadi, hanya segitu kemampuan kalian. Sangat mengecewakan. Biar aku tunjukkan kekuatan terkuat itu seperti apa. Kekuatannya meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Matilah kau. Wah, aku mencium bau daging panggang. Giliranmu. Yeah. Dasar lemah. Hah? Mereka dikalahkan. Teman-teman baikku, semuanya terluka. Tidak. Gimana ini? Aku ingin melawannya. Tapi aku takut karena dia serem banget. Aku bingung. Hai anak bertopi jamur, kau tahu kekuatanmu sangatlah hebat. Tapi sayangnya hatimu terlalu lembek seperti permen Yupi. Kebetulan aku mengambil alat transversion milik si kumis penggaris. Jadi transferlah kekuatanmu kepadaku. Dengan begitu aku tidak akan melukaimu. Kenapa malah diam? Kalau begitu, akan kugunakan cara paksa. Et, lu pernah sekolah nggak sih? Kalau orang mau minta tuh baik-baik, jangan maksa. Ayo, mau ngapain? Nggak bisa gerak kan? Cupu. Ada kata-kata terakhir? Sepertinya nggak ada. Kalau gitu, goodbye. Yeay, monsternya mati. Larry jago banget deh, jadi sayang. Kebiasaan. Hah, Larry kok bisa tahu kalau aku butuh bantuan? Ya, gue dengar suara ledakan tadi, ya udah gue kesini. Terus si Bang Nopal sama Bang Ian punya kekuatan dari mana? Kita diberikan kekuatan dari alat Om Gepeng sebelum kamu dikasih tahu, Cil. Lalu kita menyelamatkan orang-orang dari kejahatan dan dikenal sebagai dua pahlawan terhebat. Gua ketinggalan apa? Nanti kita ada kelas online. Yuk kita belajar bareng yuk. Gak males. Larry mah gitu. Ya udah deh. Larry, ayo kita main petak umpet yuk. Gak males. Larry, ayo kita mandi bareng. Gak. Larry, ayo kita. Gak. Larry. Gak. Larry, ayo kita. Gak. Larry, ayo kita main masak-masakan. Dengar ya, Cil. Untuk terakhir kalinya gue gak mau melakukan apapun bareng lu. Hah? Larry jahat banget sih sama aku. Aku udah selalu ada buat kamu, tapi kenapa kamu gak peka? Bodo amat. Hah, terserah lah. Lebih baik aku minta Om Gepeng buatin Larry lainnya yang mau main sama aku. Cih, mana mungkin Om Gepeng bisa. Lihat aja nanti. Kuda lu gue makan. Dah, udah dibilang benteng itu gak bisa jalan miring. Sekali lagi nih lu jalanin benteng miring, gue terbalikin papan catur ya. Ahem. Wah, sepertinya tidak ada yang mau bermain sama aku.
Ups, tapi mungkin sesuatu yang dibalik tirai ini mau. Wih, siapa tuh Cil yang lu bawa? Haha, pasti kalian tidak akan menduganya. Wah, gua tidak menduganya. Heleh, paling cuma boneka-boneka atau semacamnya. Ha, jeng-jeng, ini dia sahabat baru aku, Robot Larry 3000. Anjay. Robot sampah, apa sih yang bisa dilakuin? Paling cuma, bip bip aku robot Larry, bip bip aku robot Larry. Eh, jangan meremehkan gua, boy. Meskipun gua robot, tapi gua lebih asik daripada lu. Hala, bodoh amat, emang gua peduli. Sudah, bot, gak usah dengerin Larry asli. Ayo kita main petak umpet, bot. Gas. Yeay, hehehe, yuhuu, hehehe. Yeay, hore, 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 yeay, yeay, haha. Hore, aku menang. Wah, wah, selamat kecil, lu memang hebat. Oh, terima kasih, Larry. Ups, maksudku, robot Larry 3000. Jadi saya. Kena, kamu jaga. Tidak, hei jangan kabur. Wah, robot Larry 3000 ini hebat sekali. Udah bantu om nyuci piring, cuci baju, angkatin jemuran, nyari duit, bikin kopi. Beda sama Larry yang asli deh pokoknya. Duh, bangga deh sama robot Larry. Kenapa dah tuh robot makin lama ngeselin? Tetap tenang. Seenggaknya masih ada yang di pihak gua. Ya kan, Nyet? Nah, monyet kane. Wah, kupasin lagi, kupasin lagi. Ini dia pisang besar dan enak untukmu. Mantap. Cukup. Cepat atau lambat, gua akan menyikirkan robot itu. Gua akan menyikirkan robot itu. Robot Larry, apakah kita akan menjadi sahabat selamanya? Iya, tentu saja, Cil. Kita adalah sahabat. Oh, robot Larry, aku jadi senang deh. Meskipun gua robot, gua tetap geli kalau lepas. Haha, itu dia. Siap-siap jadi kaleng sarden dasar robot jelek. Ya, habislah kau. Ya. Seranganmu sangat lambat, Larry asli. Hah? Larry, apa yang kamu lakukan? Jangan coba-coba datang ke kehidupan aku dan mengganggu kehidupan aku yang udah bahagia ya. Diem lo otak jamuran. Gue itu berurusan dengan robot jelek ini, bukan sama lu. Tenang aja, gue bisa mengatasi ini semua dengan mudah. Halah, gue sosok hebat lu. Haha, serangan sampah. Biar kehidupan serangan yang sebenarnya. Yeay, kalahkan dia robot Larry. Haha, tidak hanya kalahkan, aku bunuh dia. Iya, bu. Bunuh. Jangan robot Larry, itu berlebihan. Bersiaplah mati Larry asli. Sekarang dirimu akan kugantikan selamanya. Kekuatan evolusi pembunuh. Berubah. Tidak. Hah? Ini beneran gue mau dibunuh. Robot Larry, ayo hentikan ini. Nanti aku gak sayang nih. Ayo hentikan. Aneh, tiba-tiba aku mencium bau roti bakar. Acil! Hey robot jelek! Sebencinya gue sama Acil, gue gak akan ngelakuin hal itu padanya. Seharusnya Larry yang terbaik adalah gue, bukan lu. Hahaha, lu gak ada apa-apa dibandingkan gue. Hah? Kenapa dah suara lu jadi gitu? Diam, abaikan suara ini. Hah, pasti salah satu kabel suaranya putus. Sudahlah, sampai di mana kita tadi? Suara kamu lucu banget sih robot Larry. Jadi saya. Mama. Sekali lagi lo ngomong gua parut tau. Ow.
Hei, hentikan itu, serangan tinju raksasa! Halo, Deli. Baiklah, waktunya serius. Lepasin pisangnya lagi dong. Gua bukan aku lu. Wih, pisang bakar. Monyet kane. Gua akan menghancurkan sampai berkeping-keping. Menghancurkan gua dengan keadaan lu seperti itu, lu mau menghancurkan gua? Coba pikirkan lagi, Larry. Apa fungsinya lu di animasi ini kalau selama ini lebarnya berada di sini? Bodoh amat. Seberapapun gua enggak bergunanya di sini, gua tetap berusaha hidup meskipun tidak berguna. Gak usah banyak basa-basi lagi. Kecepatan kilat. Apa? Semua sudah berakhir. Larry, tidak. Larry. Rasanya agak sedikit gosong. Haha, dasar bodoh. Kau tidak tahu. Butuh beberapa detik sebelum gue benar-benar nonaktif. Larry, bertahanlah. Aku akan menolongmu. Larry, jangan mati, Larry. Apa kamu mau nafas buatan? Sebenarnya gue gak apa-apa, Cil. Yang diserang kan cuma robot yang gue pakai. Terus fungsinya kamu kesakitan tadi apa? Biar dramatis aja. Larry, aku kira kamu mati. Maafin aku ya karena telah membahayakan kamu. Iya, gue juga meminta maaf. Karena gue gak pernah mau main sama lu. Nah, ayo kita mandi bareng. Gak! Wih, ternyata udah banyak alat-alat yang Om Gepeng ciptain. Keren. Wah, ini kan alat dari episode superhero Acil yang tayang tanggal 28 Juni 2020. Wah, kok jadi kangen kekuatan esku. Tapi tunggu, bukannya alat ini udah nggak ada ya? Wih, alat apaan itu, Nyet? Dan kamu ngapain di sini? Gua disuruh jagain alat ini sama Om Gepeng. Dijagain dari apa? Dari lu. Ih, emang aku kenapa? Aku perasaan gak pernah buat kekacauan. Bau apa ini? Ini aku mau nyalain petasan, kata Larry harus dibawa pengawasan orang tua. Kan Om Gepeng orang tua. Iya, bagus, yaudah lanjutin. Gua gak yakin. Minggir gak, Nyet? Aku mau lihat alat itu. Gak boleh. Atas perintah Om Gepeng, lu dilarang menyentuhnya. Gimana kalau gantian aku yang jaga? Pasti kamu capek kan, butuh istirahat. Bener juga ya. Ya udah deh. Pencet. Fix, gua pasti diomelin Om Gepeng. Lah, ini Acil yang asli yang mana dah? Aku yang asli. Heh, waduh, pasti ini kelakuan si Acil. Monyet gimana sih? Udah disuruh jagain malah gak becus. Tadi itu Om dia. Diam kamu, banyak alasan. Heh, loh, kemana itu anak berdua? Aku dapat. Tidak, aku yang akan mendapatkannya. Gak boleh, kupu-kupu itu punya aku. Gak, itu punya aku. Aku. Hai, Larry. Akhirnya Terminacil ciptaanku selesai juga. Akhirnya aku akan merubah masa depan agar menjadi milikku. Tidak akan kubiarkan Acil hidup dan merebut kepemimpinanku di negara ini. Acil, ayo ikut aku. Wah, kemana tuh? Ke hatiku. Aku ada tempat rahasia dan di sana ada rujak mangga muda yang enak banget. Wah, bagaimana kamu tahu kalau aku suka rujak mangga muda? Karena aku itu kamu. Ya udah, kuy.
Ini semua gara-gara kamu niat gak bisa menjaga barang ini. Ayo, maaf, oh maaf. Om Gepeng, Acil ada dua. Ini kiamat. Sudah, gak usah panik. Itu cuma gara-gara alat om aja. Bisa diperbaikin kok. Oke, om bener ya. Alhamdulillah. Baiklah, om harus prediksi dulu penyebab penarikan Acil dari masa depan. Kalian tunggu di luar. Oke. Aku mau di sini lihat Om Gepeng. Ini gawat. Acil dari masa depan bukan Acil beneran, tapi itu adalah robot yang diciptakan oleh profesor jahat dari masa depan untuk membunuh Acil. Sepertinya masa depan tidak menginginkan dirinya hadir karena terlalu bodoh. Iya. Lu juga termasuk bodoh, Nyet. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat cari Acil. Siap. Gua ada urusan lain. Bertahanlah, di Acil. Itu Acil jenis apa Anda, Om? Oh iya, kompor di rumah belum dimatiin. Jangan coba-coba mengganggu Dek Acil. Ayo Dek Acil, kamu gak apa-apa kan? Apa? Dia masih hidup? Tentu saja aku masih hidup. Aku adalah mesin yang diciptakan di masa depan. Dan di masa depan, mesin lebih unggul daripada kalian. Kalau gitu, jika manusia tidak bisa melawan robot, maka robot lawan robot. Sudahlah, menyerah saja robot Acil. Kau tidak akan menang melawan robot liar ciptaanku ini. Yakin? Sial. Mesin dari masa depan memang semakin kuat ya. Gimana nih Om? Coba minjem Om. Aku akan menggunakan cheat. Kreator 2, Elator 2, kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah. Aduh, sini. Ini bukan PS. Loh, kok nggak bisa digerakin? Waduh, rusak nih. Lah, kok mati? Hai robot Larry, ayo kita main bareng. Jadi saya. Jangan deket-deket gue lo robot Acil, pergi sana. Baiklah, yang penting itu robot pada gagauin kita lagi. Ayo pulang, saya mau ngopi. Aku juga mau. Lah, kok sepi? Apa nih? Am Gepeng, ada apa sih ribut-ribut? Om kenapa? Larry tolong, Om Gepeng jadi jahat. Ya ampun, gimana ini? Biasanya yang ngelesain setiap masalah kan Om Gepeng. Tapi kali ini Om Gepeng yang jadi masalahnya. Ini gawat banget sih. Apa kita harus gunain alat pemberi kekuatan lagi? Hai anak-anak. Kenapa? Ler, tahanlah. Tenang, Cil. Berubah.
Go Green Boy. Jurus tanaman menjulur berduri. Eh, jangan berduri. Kasihan nanti Om Gepeng terluka. Yaudah ulang. Dah. Jurus tanaman menjulur enggak berduri. Iya. Duh, gimana nih, Ler? Apa yang harus kita lakukan buat balikin Om Gepeng? Kayaknya dia kena alatnya sendiri di laboratorium. Coba lu cek ke sana, biar gue yang ngurus ini. Eh, jangan sendirian. Nah, nih, sama monyet ya berdua. Oke, aku cek ke lab dulu ya, dadah. Ada apa anda? Kayaknya adanya monyet juga gak ngebantu sama sekali dah. Waduh, gawat, kekuatan gue gak mempan sama Om Gepeng. Monyet, jangan diem aja, bantuin gue. Ini gue lagi bantuin. Bantuin apaan? Bantuin doa. Pengen ngatain monyet, tapi emang lu monyet. Udah, lu berubah aja deh, GC, pakai alat pemberi kekuatan. Wah, lama sekali perbincangan kalian. Jurus penjara ponjati. Kane, cepetan bantuin gue. Ya, apaan? Gue bantuin apaan? Apa yang harus gue masukin ke benda ini? Udah, apaan aja, dah. Apa ya, bentar gue ke dapur dulu. Nah, gue nemu korek nih. Oke, gue masukin. Bim salah, Bim jadi apa? Trot. Wah! Lava Monkey. Wow. Kekuatan kalian tidak akan mempan untuk saya. Ya, gimana nih? Tenang, Larry. Serahkan semuanya sama gua. Semburan badai api matahari. Sepertinya cuacanya agak sedikit panas ya, anak-anak. Bagaimana jika kita main dua? Teman-teman, sepertinya ini penyebab Om Gepeng. Lepasin gua. Sialan, gua gak bisa berbuat apa-apa. Nyet, lakukan suatu. Kekuatan lu kan lebih keren daripada gua. Gua gak bisa gerak, Ler. Kekuatan Om jauh lebih besar daripada kita berdua. Tapi lu masih ada ekor. Gunain ekor lu. Bener juga lu. Baiklah, gua akan mengeluarkan jurus andalan gue. Lilitan ekor cambuk mendidih. Monyet sialan. Pohon beringin raksasa. Untung aja. Jurus yang sangat tidak berguna, monyet. Mari kita dengar merdunya patahan tulang-tulang. Monyet. Meleset, Om Gepeng. Dengan kecepatan api, gua bisa melesat cepat dan menukar diri gua dengan botol saus. Wah, lumayan juga kak. Kalau kamu tidak bisa saya bunuh, mungkin ada bagusnya jika kamu jadi anak buahku. Apapun permintaanmu, itu perintah bagiku, Om Gepeng. Ya, kok monyet jadi berpihak Om Gepeng sih? Monyet, sadar, Nyet. Monyet, serang dia. Mata laser 1 juta derajat Celsius. Bunga matahari penanggal cahaya. Anjir, kekuatan gue gak bisa nahan serangan si monyet. Gue harus gimana? Acil. Om Gepeng, kenapa Om jadi begini? Tolong Om hentikan. Sayang sekali, tapi Om Gepeng sudah menjadi milikku sekarang. Apa maksudnya? Acil, kayaknya dia bukan Om Gepeng. Dia adalah roh jahat yang mendalikan tubuh Om Gepeng. Jadi bukan Om Gepeng yang jahat. Hah? Benarkah? Lalu kemana Om Gepeng, Ler? Om Gepeng telah kukunci dan tidak akan bisa kemana-mana. Tolong saya, anak-anak. Om Gepeng! Tekanan sutra! Joget anti dingin. Percuma saja kau menggunakan kekuatan itu. Tidak ada efeknya sama sekali pada duri kematian. Sakit. Acil. Acil. Acil tidak maafkan saya. Saya tidak bisa menahannya, Acil. Enggak apa-apa, Om Gepeng. Om enggak perlu minta maaf karena ini bukan kesalahan Om. Lagi pula, Acil ciptaan Om yang gagal.
Jadi Acil gak terlalu berguna di sini. Cil, jangan bilang begitu deh Acil. Om gak mau deh Acil pergi. Kamu adalah ciptaan Om yang paling sempurna deh Acil. Kamu bukan ciptaan Om yang gagal, tidak. Meskipun lo ngeselin, entah mengapa di saat seperti ini gue gak mau kehilangan lo, Cil. Anjir, gue agak geli ngomongnya. Sudah cukup ucapan selamat tinggalnya. Sekarang tinggal tersisa kau, Leru. Dasar makhluk jahat. Lihatlah akibat dari berurusan sama teman-teman gue. Kekuatan evolusi, pertumbuhan tidak terbatas. Dorongan supersonik. Sial, gue terpisah dari tubuh ilmuwan hebat itu. Gue harus cepat-cepat balik lagi. Mau ngapain lu? Maaf teman-teman, gue harus minjam kekuatan kalian sebentar untuk menghabisi roh jahat ini. Wah, gue merasakan kekuatan tak terbatas dalam diri gue. Tunggu dulu, jangan bunuh gue. Lah, kenapa? Gue adalah unit yang ditugaskan menjaga pintu dimensi segala makhluk jahat di universe dalam pelok. Kalau lo bunuh gue, maka lo akan memperburuk keadaan. Alah, omong kosong aja lo. Gue serius, gue benar-benar serius. Gue bisa hidupin Acil lagi, tenang aja. Gue cuma iseng melakukan ini semua karena gue kira saat memusnahkan karakter utama universe ini, gue bisa menguasai segalanya. Namun ternyata tidak, gue tetap menjadi penjaga portal. Sialan kau, rasakan ini, matilah makhluk jahat. Om, jangan om. Selamat bertemu kembali dengan teman-teman lemah kalian. Apa yang terjadi? Apapun itu hal buruk. Pagi langsung buru-buru pergi. Katanya sih mau beli game terbaru keluaran developer gembrut sih, Cil. Guys, lihat nih game terbaru yang gue beli. Apa tuh? Legenda Penyihir Kegelapan, Putri Jamur yang Ditahan. Lebay banget judulnya, kayak sinetron. Ini game terlaris nomor 1 bulan ini, Cil. Lu pasti kagak mau ketinggalan mainnya. Nah, sekarang di mana remote TV-nya? Nyet, jangan dimakan dong. Enak aja, bukan gue kali, Cil. Ini dia keselip di sofa. Hadeh, kebiasaan emang. Lain kali remote TV jangan ditaruh di sofa, mendelep dah tuh. Udah, yang penting kita bisa main. Let's go! Kenapa nih, Larry? Nggak tahu, Cil. Kayaknya ada yang aneh. Guys, Om Gepeng, Om, balik kemana ya? Larry, tolong! Loh, itu suara Acil. Penyihir kegelapan. Waduh, kok bisa jadi kayak gini? Kamu tidak akan bisa menangkapku. Tidak! Gue harus selamatin Acil. Tapi apa yang gue harus lakukan? Terus, kenapa gue tiba-tiba pakai baju ginian? Loh, Om Gepeng? Kau adalah sang terpilih, pahlawan kota Pelo. Sang putri telah diculik oleh penyihir kegelapan. Ikuti jalan petunjuknya. Selesaikan misi dan dapatkan item yang kamu butuhkan untuk mengalahkan penyihir kegelapan. Dek Larry, serius deh, kenapa Om Gepeng jadi kayak gini? Nggak tahu Om, tadi gue sama Acil dan Kane mau mabar game Legend Penyihir Kegelapan Putri Jamur yang Ditahan. Waktu mau nyalain TV pakai remote yang di sofa, tiba-tiba jadi kayak gini. Heduh, itu alat pembuat kenyataan Om Gepeng. Semua game yang dimainkan dengan alat itu akan masuk ke dunianya. Anjay, jadi kita terjebak di dalam dunia game. Keren. Kok kebiasaan sih? Alat kok malah bikin masalah? Lagian juga naruh alat sembarangan sih.
Ya maaf. Ya udah Om, yuk bantuin gue ngalahin penyihir jahat itu. Aduh, gak bisa Ler. Om itu cuma NPC, jadi cuma bisa monolog dan ngasih barang. Nih, ambil ini. Apaan nih? Itu buku mantra. Dengan ini, Om akan selalu bersama DLRI selama di perjalanan. Wah, kayak dukun loh Om. Bukan, coba lihat di balik bukunya. Oh, ayo Leri buruan, Om pegel nih. Kau adalah sang terpilih, pahlawan kota Pelo. Sang putri telah diculik oleh penyihir kegelapan. Hei, tunggu kamu, ikuti jalan petunjuknya. Selesaikan misinya dan, hei, jangan lari. Tolong, jangan makan aku penyihir kegelapan. Rasaku gak enak meskipun udah jadi sup jamur. Ini, GR, orang gue cuma mau makan. Laper tau. Wah gitu, untunglah aku gak akan jadi bahan makanan. Tenang saja, kamu gak akan jadi bahan makanan. Tapi kamu bakal jadi tumbal saat bulan purnama nanti. Tidak. Aduh, serem juga ya kalau kayak gini. Perasaan yang gue beli bukan game horror deh. Apaan tuh? Muncul gak lu? Kalau enggak gue tabok nih pakai buku ini. Dah, gue baru sadar gue gak punya senjata. Makhluk ampas tingkat rendah doang ternyata. Kalau gini mah gampang ngalahinnya. Iya. Alamak, parahnya. Makhluk rendah. Wah, ada desa tersembunyi ternyata di hutan ini ya. Nah, enaknya game RPG nih, bisa masuk rumah orang seenak jidat. Nah, ada kasur tuh, istirahat dulu ah. Selamat siang, sang terpilih. Loh, Kane, lu ada di sini ternyata. Pahlawan yang telah mengalahkan monster kecoa, atas jasamu, saya akan berikan pedang legendaris ini, pedang Excalibur. Excalibur? Excalibur? Hah? Excalibur. Lumayan nih, keren juga. Yaudah, yuk Nyet, lu bantuin gue nyelamatin Acil. Nggak bercocok tanam dulu. Farming maksud lo? Udah, gampang ada gue. Buruan sebelum malam nih. Sebentar. Tapi yang gak jadi beban juga dah monyet. Gak usah ngegas dong, gue kan udah tua Ler. Dalam umur monyet maksudnya. Nah, akhirnya datang juga. Apakah kalian sudah siap? Ayo, kita kalahkan penyihir kegelapan. Om Gepeng masuk ke dalam tim. Lah, Om Gepeng kenapa di sini? Kenapa gak ikut tim kita dari awal? Penulis ceritanya maunya kayak gitu, Ler. Tenang aja, Om udah main game legenda penyihir kegelapan ini bolak-balik kok. Om kan meskipun begini ya gamer sejati. Ya deh, percaya. Itu suara Acil. Ayo semua. Acil. Sumpah sup buatanmu enak juga. Bener kan? Gue bilang apa? Lu ngapain enak-enakan makan sup? Ada tamu. Gue lihat lu juga bawa kambing guling buat sup gue. Jangan salah. Saya bukan kambing sembarangan. Saya adalah penyihir cahaya. Dengan kekuatan cahaya, saya akan menghukummu. Ayo support dong, tepuk tangan ke. Baiklah, kalau kalian ingin bertarung, akan gue layani petir abadi. Wah, ternyata benar-benar sekali ber. Keren juga nih pedang. Bulan purnama telah tiba, ini saatnya. Aku akan mengambil kekuatanmu. Tidak. Waduh, gue lupa. Biasanya game RPG kayak gini, booster akhirnya ada fase keduanya. Hati-hati, Leri. Semua, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tuh lihat si monyet anteng-anteng aja dari tadi. Penyihir kegelapan. Sekarang kalian tidak akan bisa mengalahkan wujud asli. Sekali berslash, sekali berslash, sekali berslash. Cahaya super magis. Kamu tidak akan membutuhkan ini lagi. Sekarang
gimana nih cara ngalahin penyihir kegelapan? Katanya udah main gamenya. Maaf Larry, Om belum main sequelnya. Waduh, sekarang gue mesti ngapain? Kalau kita mati di game, apa kita mati di dunia nyata? Tenang saja Larry, dengan kekuatan persahabatan kami semua akan membantumu. Nah, ini saatnya Larry, gunakan buku mantra yang Om kasih. Oke. Aduh. Bukan dilempar, tapi dibaca buku mantranya. Oh iya, oke. Mantra manggil. Ya. Tangisan anak akhir bulan. Kekuatan keimutan. Sentilan dewa kematian. Akhirnya kita kembali ke dunia nyata. Akhirnya aku gak jadi tumbal lagi. Untunglah semuanya kembali seperti semula. Ya, Ler, gak dapet high score tuh. Main lagi yuk. Jangan! Oke, kelar juga alat pengumpul energi kegelapan ini. Wah, gara-gara kesenggol waktu itu jadi banyak masalah gak jelas. Saya jadi jahat lah, makhluk penjaga pintu dimensi aneh, dan bla 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 omong kosong. Ada-ada aja alasan monster-monster di sini. Oke, kita coba nyalakan alat ini. Wih, berhasil. Jadi dengan energi kegelapan ini, akan saya ubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk kotak Pelo. Nah, sepertinya itu bukan bagian dari proses kerja alat ini. Aku hidup kembali. Tunggu sebentar, bukankah itu goyang yang sudah lama saya hancurkan? Kau yang menjadikan Tidak, tunggu, saya tidak mengerti mengapa kau bisa hidup lagi. Aku juga tidak mengerti dan tidak peduli, tapi aku tidak mau mati lagi. Sial, sekarang apa lagi? Bukankah kau juga sudah mati? Kenapa ini? Tidaklah, ini hanya masalah kekuatan pintu dimensi yang tidak terjadi belas. Tenanglah, saya di sini hanya ingin menjadi dobel pria yang itu. Jangan macam-macam denganku. Kau ingin berkembang, Profesor.